Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan Polresta Pangkal Pinang memberikan bantuan sumur bor dan pompa air kepada masyarakat. Memasuki musim kemarau di wilayah Indonesia mengakibatkan beberapa daerah mengalami kekeringan, terutama kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga. Terkhusus di Provinsi Kepulauan Babel yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Mabes Polri dalam hal ini Polda Kepulauan Babel bersama dengan Polresta Pangkal Pinang memberikan bantuan sumur bor dan pompa air kepada masyarakat Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Hal ini merupakan wujud kepedulian Polri kepada masyarakat dan harapannya agar membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dan membantu masyarakat yang kekurangan air bersih. Dari Kepulauan Bangka Belitung, Tim Liputan, melaporkan.